ini teman-teman bisa menggunakan daun petai Cina dicampur dengan madu ya. Di luka lecet menggunakan petai Cina juga diajarkan di dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara meningkatkan kekebalan tubuh dan mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh ya. Bahan-bahannya cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan biji ketumbar. Biji ketumbar ini telah saya cuci bersih. Lalu saya menggunakan air 1 gelas ya. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama saya akan panaskan terlebih dahulu airnya. Panaskan terlebih dahulu ya. Airnya. Setelah panas kita angkat. Kemudian kita masukkan ketumbarnya ke dalam gelas ya. Lalu kita masukkan air hangat setelah kita panaskan tadi. Kita rendam ini selama 2 jam ya teman-teman. Ini kita rendam selama 2 jam, kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Lalu kita konsumsi sebelum kita tidur 1 kali sehari ya. Di malam hari sebelum kita tidur. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.